Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, untuk video kali ini aku ingin berkongsi cara untuk memasang flysheet dan hammock dengan mudah dan ringkas. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan. Okey guys, aku menggunakan 5 liter dry bag untuk mengisi hammock, flysheet dan barang-barang untuk memasang hammock dan flysheet. Jom kita tengok apa barang yang aku isi dalam 5 liter dry bag. Barang yang pertama ialah ground sheet. Jadi aku akan memasang ground sheet ni dulu. Okey guys, ini adalah barang-barang yang aku isi dalam 5 liter dry bag. Barang yang pertama ialah fly sheet. Dimension untuk aku punya fly sheet ni ialah 350 cm darab 280 cm atau 3.5 meter darab 2.8 meter. Barang kedua ialah hammock. Untuk ikatan di hujung hammock, aku ada kongsi cara-cara nak ikat dalam video sebelum ini. Jadi korang boleh rujuk semula. Barang ketiga ialah mosquito net atau kelambu hammock jenama Exquito. Barang keempat ialah 2 biji aluminium peg nail atau pancang panjang 25 cm. Okey, dalam beg ni aku isi semua tali untuk memasang hammock dan flysheet. Ini tali untuk memasang mosquito net. Ketebalan 2.5 mm dan panjang 10 meter. Ini tali untuk memasang flysheet. Ketebalan 2.5 mm, panjang 10 meter. Ini 2 pieces tali guyline tensioner. Plastik ni nama dia guyline tensioner. Kegunaan dia untuk menegangkan tali flysheet. Ini adalah tali ekstra. Ini 2 pieces heavy duty carabiner untuk mengikat hammock. Ini 2 pieces 3-strap untuk mengikat hammock. Ada 10 lubang atau knots. Ini 2 pieces carabiner kecil untuk menegangkan flysheet. Dan ini tali yang aku akan gunakan untuk menegangkan flysheet. Dan tali ini aku gunakan sebagai drip line supaya air tak masuk dalam hammock. Mula-mula aku akan pasang tali untuk flysheet. Ikatan pertama ialah marlin spike hitch. Cara-cara untuk membuat marlin spike hitch. Buat satu gelung seperti ini. Seterusnya gelung ni kita tindangkan ke atas macam ini dan kita tarik tali yang di tengah menjadi loop macam ni. Seterusnya kita akan tukar marlin spike hitch ni kepada bowline hitch dengan memasukkan hujung tali ini ke dalam
lubang di tengah. Kita pegang kedua tali ni macam ni dan kita tarik sehingga dapat bentuk ini. Okay guys, ini bowline hitch, dan bowline hitch ni kita akan gunakan untuk membuat ikatan pertama di pokok. Kita perlukan satu ranting kayu. Kita masukkan tali ni ke dalam bowline hitch dan kita selitkan ranting kayu tadi ke tengah dan kita tarik. Kiranya kita nak buka tali ni, kita tarik sahaja ranting kayu ni dan tali akan terbuka. Okay guys, ini adalah ikatan truckers hitch. Korang boleh tengok dalam video aku yang sebelum ni, aku ada share cara-cara untuk mengikat truckers hitch. Okay guys, ini ikatan prusik knot dan aku ada juga share dalam video sebelum ini. Dan tali ini digunakan untuk menegangkan hammock dan aku ada letak karabiner di hujung tali ini. Untuk tali guideline tensioner, aku sekali lagi menggunakan ikatan bowline hitch. Cara aku nak memasang bowline hitch ni, aku masukkan ke dalam lubang flysheet dan aku selitkan satu ranting seperti ini. Untuk guideline tensioner ni, aku akan tarik dulu lubang. Dan akan selit dalam panjang seperti ini. Dan aku akan tarik. Seterusnya aku akan tegangkan tali ini. Cara nak tegangkan tali ini, aku pakai kendur tarik sikit dan tolak. Dia akan tegang. Dan aku akan tarik tali sehingga dapat bentuk macam ni. Maksudnya tali dah tegang. Seterusnya aku akan pasang tali untuk kelambu hammock. Sama seperti aku memasang tali flysheet tadi, iaitu aku akan buat satu bowline knot di hujung tali dan aku akan selitkan ranting kayu.
Seterusnya aku akan memasang 3 strap untuk hammock. Seterusnya aku akan memasang drip line supaya air yang menitik tidak masuk ke dalam hammock. Akhir sekali aku akan memasang mosquito net. Caranya ialah mula-mula kita tengok kelambu ni pintu dia di mana. Kalau korang tengok sini, aku nak pintu dia menghadap ke hadapan macam ni. Okey, seterusnya dengan menggunakan tangan kiri, hujung mosquito net ni kita buka bagi luas dan kita masukkan tangan kiri ke dalam mosquito net ni sehingga sampai ke hujung. Apabila sudah sampai ke hujung macam ni, okey. Dan kita buka tali hammock dan kita masukkan tali hammock ke dalam kelambu tadi. Dan kita pasang balik hammock tadi. Seterusnya kita sangkut cakuk mosquito net ni ke tali . Bila sudah masuk semua, baru kita tarik sampai ke hujung hammock dan hujung ini kita ketatkan. Okey guys, kelebihan hammock dengan kelambu ni, kita dapat simpan barang kita di bahagian bawah kelambu. Jadi kita dapat hindar daripada serangga masuk ke dalam beg. Jadi cara dia, kita buka dan kita letak di dalam sini. Dan kita tutup. Jadi barang kita lebih selamat dan tidak akan dimasuki serangga. Kiranya kita nak simpan hammock ni, kita boleh tarik hammock ni antara sebelah kiri atau kanan. Okey guys, itu sahaja perkongsian ilmu untuk kali ini. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Dan kepada korang yang suka tengok video aku, jangan lupa like, share dan subscribe. 7-3. Cheerio. Bye-bye.